Ya, saya akan mencoba pedang katana army tebas paku sekaligus dua dan pedang wakijashi army tebas besi cor. Nah, kita akan mencoba dua pedang itu dari baja SUP09 dan kita juga akan mencoba pedang Salahuddin Al-Ayyubi merah hati dan merah marun. Kedua-duanya tebas paku. Jadi ntar abis ini kita akan menjajal beberapa pedang untuk kita uji coba. Kita membuat pedang katana, sebenarnya pedang-pedang itu harganya itu tergantung bahan dan ketebalan. Kalau misalkan bahannya SUP 09 itu bagusnya tebelnya 8 mili atau 7 mili itu bagus. Kalau bahannya baja strip atau baja ulir itu paling bagus tebelnya 6 dan 5 gitu. 6 mili atau 5 mili. Terus kalau baja per itu paling bagus tebelnya 7 mili atau 6 mili. Terus kalau baja D2K110 bohler itu bagusnya tebelnya antara 5 mili dan 6 mili, itu bagus. Ya udah, kita akan uji coba pedang Wakijashi Army dan katana Army dan satu lagi pedang Salahuddin Al-Ayyubi merah marun dan merah hati. Ayo kita lihat. Ntar dulu. Ayo kita lihat deh.